Claudia Cynthia Bella akhirnya mengaku telah bercerai dari Engku Emran. Kabar ini telah dikonfirmasi langsung oleh aktris 32 tahun ini. Claudia Cynthia Bella menyatakan sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan dengan pengusaha asal Malaysia tersebut. Mengenai alasan perceraian pasangan yang menikah pada September 2017 itu, perempuan yang akrab disapa Bella ini bungkam, termasuk kapan tepatnya perceraian ini dilakukan keduanya. Meski telah bercerai, bintang film Surga Yang Tak Dirindukan itu menyatakan keputusan ini tak menimbulkan konflik kepada keduanya. Isu perceraian Claudia Cynthia Bella dan Engku Emran berhembus sejak Oktober 2019 lalu. Artis asal Bandung ini awalnya memperingatkan perempuan lain untuk tidak menyukai suaminya. Menyusul keputusan itu, Claudia Cynthia Bella akhirnya putuskan tidak akan mengunggah foto kebersamaan di media sosial. Potret mesra pasangan ini pun sudah tidak lagi terlihat pada Februari 2020. Hanya saja, Bella menyisakan fotonya dengan putri sambungnya, Engku Alesya. Yang terbaru, Engku Emran sudah berhenti mengikuti akun Instagram mantan kekasih Raffi Ahmad tersebut.